Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Video kali ini teman-teman sekalian, kita akan mereview saham dari LPKR atau induk dari LPCK, di mana LPCK inilah yang mengoperasikan proyek mega proyek Meikarta, yaitu salah satu proyek yang kontroversi saat ini teman-teman sekalian, di mana ini masih banyak kasus yang perlu diselesaikan dari perizinan, korupsi dan sebagainya. Dan ini juga menurut saya yang menarik ini untuk kita bahas saat ini. LPKR atau Lippo Karawaci ini sebenarnya memiliki banyak sekali bisnis teman-teman sekalian. Jadi nggak cuma Meikarta. Teman-teman tonton video saya yang berjudul Meikarta, Bolt, Matahari dan sahamnya. Nah, itu adalah grup Lippo. Nah, grup Lippo ini memiliki banyak sekali bisnis dari saat kita lahir, yaitu rumah sakit Siloam sampai kita meninggal, yaitu pemakaman mewah San Diego Hills. Nah, sebenarnya Meikarta sendiri ini hanya salah satu proyeknya. Nah, teman-teman bisa lihat struktur perusahaannya sebagai berikut. Nah, ini adalah struktur dari perusahaan Lippo Group dengan kode emiten LPKR. Jadi kita membahas LPKR. Ya, LPKR sendiri ini memiliki 51% saham dari PT Siloam International Hospital, kemudian punya 54% saham dari PT Lippo Cikarang. Nah, Lippo Cikarang inilah yang mengoperasikan mega proyek Meikarta. Kemudian memiliki 62% PT Goa Makassar Tourism Development, kemudian memiliki 100% PT Bowsprit Asset Management. Gambar struktur tadi itu saya ambilkan dari public expose yang dikeluarkan oleh LPKR di tahun 2018 kemarin. Sekarang mari kita bahas laporan keuangannya. Yang pertama kita bahas adalah aset dari LPKR. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Aset dari LPKR ini di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 12%, yaitu menjadi 49 triliun dari sebelumnya, yaitu 56 triliun. Nah, ini pertama kalinya mengalami penurunan sejak tahun 2012 kemarin. Jadi tahun 2012 sampai 2017 itu naik. Jadi dari 24 triliun menjadi 56 triliun. Kemudian di tahun 2018 turun menjadi 49,8 triliun. Dan saya sendiri memproyeksikan kenaikan aset di tahun 2019 ini sebesar 5% menjadi 52 triliun. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita dalamin lagi isi dari aset perusahaan ini, yaitu yang pertama itu adalah kas. Nah, kas sendiri di posisi akhir 2018, perusahaan ini memiliki kas 1,8 triliun. Teman-teman, kalau lihat laporan arus kas dari LPKR ini masih memiliki arus kas yang negatif, karena perusahaan ini juga memiliki hutang yang cukup besar, yaitu sebesar 14 triliun. Jadi angka 14 triliun ini dari total aset 49 triliun ini cukup besar. Bahkan dibandingkan dengan equity-nya yang sebesar 18 triliun, berarti debt to equity rasionya ini mendekati 100%. Jadi menurut saya perusahaan ini memiliki hutang yang terlalu banyak. Kemudian penurunan asetnya ini bisa teman-teman lihat dalam neracanya, yaitu pada komponen aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Jadi aset keuangan ini artinya perusahaan ini memiliki beberapa saham di perusahaan di luar negeri sana. Itu berkurang karena memang kepemilikannya sebagian itu dijual. Jadi angkanya itu dari 7 triliun menjadi 2,7 triliun. Kemudian juga terjadi penurunan pada komponen persediaan dari 29 triliun menjadi 26 triliun. Nah, ini kalau kita lihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan ini, terjadi penurunan dalam tanah dan apartemen. Kemungkinan besar bisa jadi nih karena perusahaan ini juga telah melepaskan pengendali atas PT Mahkota Sentosa Utama yang merupakan pengembang dari proyek Meikarta itu sendiri. Karena kalau kita lihat beritanya teman-teman sekalian, pada akhir 2018 kemarin proyek Meikarta telah didekonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Lippo Group ini. Nah, kemungkinan penurunannya karena salah satunya adalah pelepasan pengendalian atas PT Mahkota Sentosa Utama tadi.
Selanjutnya yang kedua kita bahas penjualan atau sales atau pendapatan dari Lippo Karawaci ini. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Penjualan dari Lippo Karawaci ini sebenarnya mengalami kenaikan. Jadi tahun 2018 kemarin total pendapatannya sebesar 12,4 triliun, naik kurang lebih 20% dibandingkan tahun 2017 kemarin yang sebesar 10,3 triliun. Penjualan dari Lippo Karawaci ini sebenarnya cukup naik, teman-teman sekalian. Maksudnya kenaikannya cukup stabil. Jadi dari tahun 2012 ke 2011 itu naik 40%, kemudian naik lagi di tahun 2013, kemudian naik lagi di tahun 2014, sempat turun di tahun 2015, kemudian naik lagi di tahun 2016, 17 dan 18 ini. Oke, teman-teman sekalian, kemudian yang selanjutnya adalah laba bersih. Nah, teman-teman bisa lihat lagi pada gambar berikut perkembangan laba bersih dari Lippo Karawaci. Di tahun 2018, laba bersih dari Lippo Karawaci sebesar 695 miliar. Jadi teman-teman kalau melihat laporan keuangan 2018, laba tahun berjalan dari Lippo Karawaci sebenarnya 1,7 triliun. Cuman di sini saya tampilkan hanya 695 miliar karena dari 1,7 triliun tersebut laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk hanya 695 miliar. Nah, kenapa hanya yang dapat diatribusikan ke dalam pemilik entitas induk? Kenapa nggak total semua laba tahun berjalan? Nah, itu nanti saya akan bikinkan video khusus mengenai saham non-pengendali atau kepentingan non-pengendali. Nah, laba 695 miliar ini sebenarnya naik 13% dari tahun kemarin, yaitu 600 miliar. Dan memang perusahaan Lippo Karawaci ini mengalami naik turun laba bersihnya, yaitu sempat tertinggi itu di tahun 2014, 2,5 triliun. Tapi di tahun 2018 justru turun menjadi 695 triliun. Dan saya asumsikan di tahun 2019 ini kenaikan laba dari Lippo Cikarang ini sebesar 10%, yaitu menjadi 764 miliar. Nah, teman-teman sekalian, dalam kita menganalisa laporan laba rugi ini juga teman-teman harus lihat secara lebih detail lagi. Jadi dalam catatan atas laporan keuangan, jadi di dalam laporan tersebut ada pendapatan lain-lain itu yang sangat besar, yaitu sebesar 2,3 triliun. Nah, ternyata setelah kita lihat detail lagi, ternyata 2,3 triliun tersebut adalah laba yang dihasilkan dari pelepasan pengendali atas PT Mahkota Sentosa Utama, yaitu pelepasan dari mega proyek Mekarta tersebut. Ya, jadi PT Mahkota Sentosa Utama itu sebagai pengembang proyek Mekarta dan sebelumnya dikendalikan oleh Lippo Cikarang, ya, atau kode emitannya ini LPCK, yang dimana LPCK ini adalah anaknya dari LPKR atau Lippo Karawaci ini. Nah, ternyata di tahun akhir tahun 2018 kemarin pengendali atas PT Mahkota Sentosa Utama itu dilepas, ya, sehingga perusahaan ini mendapatkan pendapatan lain-lain sebesar 2,3 triliun. Oke, lalu bagaimana dengan equity-nya? Nah, teman-teman bisa lihat gambar berikut. Equity Lippo Karawaci ini juga mengalami penurunan. Jadi di tahun 2018 ini turun 18% dari sebelumnya 22 triliun menjadi 18 triliun. Sebenarnya pertumbuhan equity dari perusahaan ini cukup lumayan, teman-teman sekalian, karena kita lihat di tahun 2013 equity perusahaan ini 12,8 triliun, itu di tahun 2018 menjadi 18,7 triliun. Jadi sebenarnya setiap tahun mengalami kenaikan. Dan saya proyeksikan di tahun 2019 ini equity Lippo Karawaci naik 5% menjadi 19,6 triliun. Oke, sekarang bagaimana dengan harga sahamnya sendiri? Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Pada gambar berikut, teman-teman sekalian bisa lihat di garis warna hijau, yaitu ROE atau Return on Equity. ROE dari LPKR ini memang tergolong kecil, teman-teman sekalian. Bisa dilihat di tahun 2018 kemarin, ROE dari perusahaan ini hanya 3,7%.
2017 2,69%, sempat tinggi di tahun 2014 mencapai 16,3%. Dengan proyeksi yang saya utarakan sebelumnya, maka di tahun 2018 ini kemungkinan ROE dari LPKR ini 3,8%. Nah, kemudian teman-teman juga lihat garis warna biru, yaitu equity. Equity sampai tahun 2017 selalu mengalami kenaikan, tetapi di tahun 2018 mengalami penurunan dari 22 triliun menjadi 18,7 triliun. Dan di 2018 proyeksinya equity perusahaan ini menjadi 19,6%. Dan harga saham LPKR sendiri di garis warna merah, nah bisa lihat mulai tahun 2016 harga saham LPKR ini selalu mengalami penurunan. Jadi sempat diperdagangkan pada price book value di atas satu kalinya, yaitu pada tahun 2015 ke belakang. Kemudian di tahun 2016 mulai turun menjadi 0,8 kalinya, kemudian menjadi 0,4 kalinya, dan di tahun 2018 menjadi 0,3 kalinya. Dan pada penutupan perdagangan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 kemarin di harga 290, maka price book value dari LPKR ini hanya 0,34 kalinya. Nah, teman-teman sekalian, 0,34 kalinya itu berarti sebenarnya harga saham ini sangat murah, teman-teman. Sangat murah. Tetapi karena fundamentalnya yang nggak cukup bagus, saya utarakan tadi hutangnya itu 14 triliun, jadi hutang yang sangat banyak. Itu menandakan para investor ini kurang berminat untuk masuk ke dalam saham LPKR ini. Padahal kalau kita lihat ROE-nya, ROE-nya sendiri juga termasuknya kecil, sekitar 3,4%. Tetapi 3,4% kalau menurut saya itu harga wajarnya jika perusahaan tersebut itu fundamentalnya itu wajar, jadi nggak terlalu bagus juga nggak terlalu jelek, itu bisa sampai 1 kali, jadi dari 0,8 sampai 1 kalinya. Tetapi karena didukung fundamentalnya yang kurang bagus LPKR ini, maka sahamnya juga harganya jatuh, cuman dihargai 0,3 kalinya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, kalau saya sendiri, teman-teman sekalian, saya akan menunggu dulu, wait and see dulu. Apalagi tahun ini perusahaan akan mengeluarkan saham baru atau akan melakukan aksi korporasi berupa right issue dengan harapan memperoleh dana sekitar 10 triliun. 10 triliun dengan harga saham sekarang ini berarti perusahaan harus mengeluarkan saham baru sebanyak 45 miliar lembar saham baru. Padahal teman-teman sekalian, kalau teman-teman baca laporan keuangannya, jumlah saham yang beredar dari Lippo Karawaci ini hanya sekitar 23 miliar. Jadi 23 miliar saham yang beredar saat ini, kemudian ditambah nanti right issue sebanyak 45 miliar. Nah, menurut saya agak tidak wajar nih teman-teman sekalian ya. Menurut saya kemungkinannya bisa turun lagi. Karena kalau kita lihat, menurut saya, kalau perusahaan right issue itu paling banter, paling maksimal harusnya dia mengeluarkan jumlah saham itu maksimal sama dengan jumlah saham yang beredar saat ini. Karena ini nanti efeknya terhadap dilusi harga saham. Tentang right issue nanti saya akan bikinkan video khusus mengenai right issue, jadi teman-teman tunggu. Jadi kesimpulannya lebih baik sih, kalau saya sendiri saya akan wait and see dulu. Walaupun harganya sudah amat sangat murah di 0,3 kalinya, tapi kalau saya sendiri, saya masih akan melihat dulu setelah right issue ini nanti. Nah, teman-teman sekalian, itu sekilas review tentang saham LPKR atau Lippo Karawaci. Jangan lupa teman-teman sekalian share video ini ke teman-teman Anda yang lain supaya teman-teman Anda bisa menonton juga video ini. Oh ya, teman-teman sekalian, yang saya sampaikan ini sekali lagi hanya bersifat umum saja, informasi umum saja. Jadi setiap kali keputusan yang Anda ambil tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Jangan lupa komentar teman-teman sekalian, dan tunggu video saya selanjutnya. Salam Passive Income.